Kode keras Jokowi ke Ganjar Pranowo. Yap, udah jelas banget kan kode dari Pak Jokowi. Pesannya adalah ojo kesusu, lansing sabar. Urusan politik ojo kesusu sih. Jokowi menyatakan pesan tersirat itu dalam pidatonya di Rakernas Kelompok Relawan Projo. Ganjar Pranowo juga turut menyatakan bahwa dirinya tidak mau berbangga hati dulu, bahwa orang yang dimaksud Jokowi adalah dirinya. Dukungan ya Pak ya? Hah? Dukungan ya Pak ya? Apa? Dari Pak Jokowi dukungan ya Pak ya? Dukungan apa? Dukungan saya sebagai gubernur ya. Ya. Sebagai presiden Pak? Sebagai presiden Pak? Ojo ke susu. Ojo geeran katanya. Pak Ganjar. Kami sudah bisa melihat langsung kalau pernyataan Pak Jokowi itu mengarah ke Pak Ganjar. Buktinya sudah jelas. Satu, Pak Ganjar merupakan satu-satunya tokoh politik yang digadang-gadang masuk ke Pilpres 2024 dan hadir di acara Rakernas Projo itu. Dua, saat Pak Jokowi menyebut meskipun orangnya hadir di sini, siapa lagi dong kalau bukan Pak Ganjar? Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Jelas-jelas para relawan juga meneriakan nama Pak Ganjar. Pak Ganjar, meskipun Pak Jokowi tidak menyebutkan pernyataan ini secara gamblang, tapi pengamat politik Ardi Paraitno melihat bahwa statement Pak Jokowi dapat diartikan bahwa masyarakat tidak perlu terburu-buru menentukan sikap politik. Pak Ganjar, publik itu sudah paham loh. Secara terang benderang, juga relawan Jokowi banyak yang mendukung Ganjar Pranowo. Dalam berbagai survei yang dilakukan, tidak baru sekali, basis pemilih Pak Jokowi memang otomatis mendukung Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, kita tunggu ya pemilik tiket sesungguhnya. Bu Megawati Soekarnoputri akan memberikan tiket ke siapa?